Dalam dunia yang terus berkembang, industri perhotelan menjadi salah satu pilar utama dalam sektor pariwisata global. Menyadari pentingnya mendukung perkembangan tersebut, kami dengan bangga memperkenalkan program studi Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Saya Dr. Dini Kurnia Irmawati, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Saya bersama seluruh jajaran dosen di program studi Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan siap memberikan pengalaman belajar yang relevan sesuai dengan kebutuhan industri perhotelan dan membantu mahasiswa mencapai potensi terbaiknya. Sejarah program studi Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan dimulai pada 8 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2016. Program studi Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan didirikan dengan visi menjadi penyelenggara program sarjana terapan di bidang pariwisata dan perhotelan yang unggul dan bersaing secara global. Dan dengan misi, memperluas akses dan kerjasama dalam mendukung pengembangan pendidikan kevokasian dalam perhotelan, meningkatkan kualitas keahlian sumber daya manusia melalui pengembangan pendidikan dan pengajaran, serta memperluas akses dan kerjasama dalam mendukung pengembangan pendidikan kevokasian dalam perhotelan. Fasilitas yang berkualitas adalah kunci untuk memberikan pengalaman belajar yang optimal. Program studi Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan menawarkan fasilitas terbaik untuk membantu mahasiswa dalam memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka. Mulai dari ruang kelas yang modern sampai fasilitas pendukung seperti laboratorium perhotelan dan kuliner. Program studi Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan memiliki jajaran dosen yang berpengalaman, mulai dari akademisi terkemuka hingga praktisi industri. Prestasi mahasiswa program Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan tercermin dalam berbagai kompetisi dan penghargaan. Dengan dukungan program studi yang berorientasi pada kebutuhan industri, mahasiswa telah meraih banyak prestasi yang mengagumkan. Menjadi mahasiswa berprestasi adalah impian banyak mahasiswa. Saya bangga menjadi salah satu di dalamnya. Dukungan dan motivasi yang saya dapatkan selama belajar di program studi Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan membawa saya mampu meraih banyak prestasi akademik. Salah satunya, saya pernah meraih President's Award Video Contest 3 Minutes of Inspiration for Sustainable Development pada tahun 2022. I'm also ISMA Awardee 2024 at Phoenix Academy Australia. Komitmen dan konsistensi merupakan kunci utama bagi saya untuk bisa terpilih menjadi ISMA Awardee tahun ini. Saya bangga bisa menjadi ISMA Awardee tahun ini mewakili universitas, fakultas, dan prodi saya manajemen perhotelan. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang selalu mendukung saya, pihak universitas, fakultas, dan prodi saya, dan juga kepada teman-teman dan keluarga saya yang selalu mendukung saya. Selain menjadi program studi yang berhasil melahirkan awardee ISMA di setiap tahunnya, program studi Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan juga melahirkan sang juara dalam kompetisi nasional sampai internasional. Saya bangga karena keberanian saya akhirnya sampai saat ini, saya sudah banyak memenangkan kompetisi-kompetisi yang saya ikuti seperti juara 1 Pasteur Nasional di UNES tahun 2023, juara 1 Pasteur Nasional di UNDIP tahun 2022, juara 1 Pasteur Nasional Presia tahun 2023, juara 1 Pasteur Nasional di UB tahun 2022, juara 1 Pasteur Nasional di IBS tahun 2023. Program studi Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan juga terbuka terhadap kerjasama dan kolaborasi dengan banyak instansi untuk berbagi inovasi terbaru dalam industri dan membuka jalan untuk kerjasama yang berkelanjutan. Sekarang saya bekerja di Atria Hotel Malang. Selama perkuliahan, saya tidak hanya mendapatkan pendidikan yang berkualitas, namun juga fondasi yang cukup kuat untuk bersaing di industri ini. Peluang magang yang disediakan oleh program manajemen perhotelan memungkinkan saya untuk mendapatkan pengalaman yang praktis di lapangan. Sehingga ketika saya sudah lulus, saya merasa siap untuk menghadapi tantangan di industri perhotelan ini.
Sebagai salah satu program studi di bidang vokasi, kami berkomitmen untuk memberikan keterampilan yang lebih baik